Hai hai hai, hari ini kita akan menggunakan salah satu panca indera kita, yaitu mata. Anak-anak udah tahu dong tadi fungsi mata apa saja. Nah, sekarang kita mulai yuk aktivitasnya. Kita siapkan dulu ya alat dan bahannya. Setelah semua alat dan bahan siap, kita akan mulai. Pertama, seperti biasa, kita tulis dulu nama kita. Ayo anak-anak, kalian semakin hari semakin hebat nih menulis namanya. Lihat di sini ada gambar kereta api dengan berbagai macam warna, mulai dari merah, kuning, biru, hijau, dan ungu. Nah, sekarang kita buka ya berbagai macam gambar yang sudah disiapkan. Wow, ada banyak sekali macam-macam gambar dan beraneka warna. Nah, sekarang tugas anak-anak adalah mengelompokkan setiap gambar sesuai dengan warnanya. Nah, di sini kita lihat ada warna kuning. Kita kelompokkan pada kereta berwarna kuning juga. Kalau warna hijau, kira-kira dikelompokkan pada kereta berwarna apa ya? Ya, betul, warna hijau juga. Nah, anak-anak kelompokkan semua gambar sesuai dengan warna kereta apinya ya. Lakukan sampai semuanya selesai. Kalian pasti hebat. Nah, ini adalah salah satu fungsi dari panca indera kita, yaitu mata. Anak-anak selain bisa melihat, anak-anak juga bisa membedakan dan mengelompokkan berbagai macam warna sesuai dengan warnanya. Ayo anak-anak hebat, semangat! Kalian pasti bisa. God bless you!